Tidak, tapi lagi arah belakang. Darren mencoba melakukan in game. Fokus dan ini. Winter, kenapa? Skalanya agak cukup trigger disiplin ya menggunakan crossbow thing-nya kalau kalian sadar. Dia nggak langsung terbuka, dia terbang. Terbuka, terbang. Dia nggak seperti itu. Kalau bisa dengan adanya efek tambahan ketika Brass mendapatkan point kill ketika crossbowing, itu yang di-chase Skylar dari posisi sekarang kalau yang aku lihat, Profesor. Iya, apalagi targetnya sekarang udah bukan langsung ke arah belakang. Iya. Jadi kalau nggak mau, Winter kalau bisa ditargetin ke PR. Bagus banget serangan yang mereka lakukan di barisan dan crossbowing masih dihasilkan begitu saja fearless-nya. Harus mundur ke belakang. Oh my god, si immortality-nya hilang. Tidak, tapi lihat di arah belakang. Darren mencoba melakukan in game. Fokus dan ini dia. Darren save the day. Can't you do it? Darren. Dan serangan. Merasa mendapatkan game yang pertama. Darren save the day. Dan serangan. Belum dikeluarkan dan bahkan di sisi sebaliknya hilang begitu saja. Ini bencana. Rebellion menyisakan Skylar seorang diri dan bahkan ingin menyelesaikan mimpi buruk terulang kembali untuk Karanki Hoshi. 2 poin penutas sejarah baru pun terbentuk, diseruduk oleh Banteng. Leg pertama, leg kedua, dua kali satu season, dua kali satu season Rebellion.